Reksanasa, jumpa lagi dengan tim liputan Reksanasa NASA. Siap sedia untuk melaporkan kesaksian penggunaan produk NASA pada budidaya sapi potong milik Bapak Arief di Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk lebih jelas tentang penggunaan produk NASA dan bagaimana manfaat yang telah dirasakan, kita ikuti bincang-bincang kita dengan Bapak Arief. Selamat sore, Pak Arief. Selamat sore. Ya. Nama saya Bapak Arief. Alamat Desa Demung, Kecamatan Besuki, ya. Kabupaten Situbondo. Ya. Ini sapi yang Bapak pelihara ini jenis sapi apa, Pak? Simental. Nah. Kemudian ini sudah berumur atau dipelihara sudah berapa lama, Pak? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Dari pembelian. Dari pembelian 8 bulan. Kemudian dulu dibeli dengan harga berapa, Pak? 7 juta. Jadi dulu selama 8 bulan yang lalu dibeli dengan harga 7 juta. Nah. Kemudian kita dengar Bapak sudah menggunakan produk NASA, Pak, ya. Ya. Ini yang dipakai produk NASA apa saja, Pak? Peternak ini. Peternak saja? Ya, peternak ini. Dulu Bapak yang memperkenalkan produk peternak ini siapa, Pak? Saya pada waktu itu saya kenal dengan Bapak Endro CS. Oh, Bapak Endro. Nah, terus dilanjutkan sama Furita, ya. Oh. Nah, bagaimana cara penggunaan produk peternak ini pada sapi yang Bapak? Oh, cara penggunaan ya, karena Bapak Endro sudah memberi penjelasan sama Furita bahwa peternak ini ya kasih satu tutup satu hari. Satu hari satu tutup, campur dengan katul dengan air satu bak. Ya. Satu hari diberikan satu tutup selama satu tutup ini. Sekali atau dua kali pemberian? Satu kali. Pada waktu pagi atau sore hari, Pak? Atau siang hari? Siang hari. Selain diberi pakan dengan katul, katulnya setiap kali pemberian berapa kilo, Pak? Satu seperempat kilo. Jadi hanya diberikan 1/4 kilo per hari. Per hari. Oh. Selain katul, ini yang pakan yang lain apa, Pak? Rumput. Hanya rumput saja. Rumput. Oh. Ini. Kalau bisa diketahui berapa jumlah rumput yang diberikan, Pak? Kalau rumput misalnya, 2 karung satu hari. Dua karung. Nah, setelah Bapak ini sudah dipelihara dengan peternak ini sudah berapa lama? 8 bulan ini sudah. 8 bulan, ya. Selama ini sudah ditawar 14. Oh, 14 juta. 14 juta. Selama 8 bulan menggunakan produk peternak ini sudah berapa botol yang dihabiskan? Habis 4 biji botol. 4 botol. Nah, tentunya Pak Arief sudah merasakan kegunaan atau fungsi penggunaan peternak ini pada ternak sapi Bapak. Ya. Yang Pak Arief rasakan itu apa, Pak? Yang dilihat manfaatnya, Pak? Nah, dilihat manfaatnya ini perkembangannya sapi. Ya. Nah. Ini sapi ini ke-7 kali saya. Sapi yang ke-7? Ke-7 kali. Ya. Yang pertama terus pakai peternak, ya. Karena ini yang terakhir ini yang ke-7 kali ini. Oh, jadi Bapak sudah menggunakan produk peternak ini selama 7 kali pemeliharaan? 7 kali, ya, pemeliharaan. Sudah. Ya. Ini yang sapi yang ke-7? Yang ke-7. Nah, selain dari, apa, Pak, tadi Pak Bapak sebutkan, pertumbuhan yang cepat atau bagaimana? Ya, pertumbuhan. Ya. Ya. Atau penggemukannya bagaimana setelah menggunakan peternak ini? Oh, pertumbuhannya ya kelihatan dari makan dengan minum. Karena saya lihat bahwa minum sapi itu kalau di anu apa itu di sungai langsung minum karena hasil daripada ternak peternak ini. Kalau sebelum menggunakan peternak ini, Bapak, kalau selama 8 bulan ini kira-kira apakah sudah hasilnya seperti ini atau belum, Pak? Oh, enggak seperti ini. Bahwa saya sejak kenal sama Pak Hendro CS dengan Bu Hendra menggunakan peternak ini, saya termasuk saya untung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah 8 bulan dipelihara dan sekarang sudah pernah ditawar berapa, Pak? 14 juta. Belum diberikan. Belum. Karena masih muda. Iya. Rencana nanti mau dijual kalau sudah umur berapa atau sudah berharga berapa, Pak, kira-kira? Insya Allah ini nanti apabila ini tidak ada haral dari Allah, ya, tidak ada rintangan, bahwa ini nanti produk sapi ini saya yang saya pelihara ini, insya Allah
hari Idul Adha. Oh, hari Idul Adha. Mau dijual? Ya. Dijual. Insya Allah kalau nanti ini apa itu Idul Adha, insya Allah lebih dari itu nanti. Ya. Ya, ini. Kemudian setelah menggunakan peternakan ini, Pak, selain penggemukan yang cepat, ini penampilannya sapi bagaimana, Pak? Wah, hebat. Yaitu kencing maupun beraknya, yaitu tidak bau. Padahal anu di lingkungan kan padat, ya ya. Ini. Di lingkungan yang padat, yang padat, tapi yang padat. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu tetangga. Lingkungan, ya. Ya. Selama menggunakan produk peternakan ini habis berapa, Pak? Dapat 4 botol. 4 botol. Itu semuanya berharga berapa, Pak? Kalau 30. Satu botol 30.000. 30.000. Kalau 4 botol berarti 120.000. Tetapi hasil dari penggunaan tersebut pada sapi jauh. Hasilnya jauh lebih meningkat. Wah, Pak. Hebat. Iya. Kira-kira kalau keyakinan Bapak tanpa menggunakan veterinarian ini apakah bisa seperti ini, Pak, hasil sapinya? Oh, saya sudah enggak pakai ini. Sebelum saya tidak kenal sama Pak Hendro, ya itu perkembangan sapi itu tidak seperti memakai veterinar. Kalau misalnya dipelihara selama 8 bulan seperti yang ini pengalaman Bapak yang dahulu ini hanya meningkat berapa, Pak, nilai jualnya? Cuma berapa itu, cuma kalau membeli di pasar hewan itu 7 juta, cuma paling enggak 10 juta itu tinggi sudah. Selama. Itu selama? Selama 1 tahun. Malah selama 1 tahun? 1 tahun. Jadi dari, kalaupun kita anggap pemeliharaannya sama, ini sudah meningkat 4 juta. 4 juta. Hanya dengan menambah 120. Waktu 8 bulan. Waktu 8 bulan ya. Dibandingkan waktu yang 1 ya. Tahun. 1 tahun. 4 bulan. Nah, tentunya Bapak sudah merasakan penggunaan ini dan Bapak apakah merasa rugi, Pak, menggunakan veterinarian ini, Pak? Tidak merasa rugi. Jadi mungkin setelah menggunakan veterinarian ini Bapak silakan memberikan kesan dan pesan atau himbauan pada ya, peternak ya. Yang lain untuk mengikuti jejak keberhasilan Bapak ini, Pak. Silakan, ya. Pak. Lihat. Alhamdulillah, ya. Saya berterima kasih kepada tim, ya. Tim NASA, ya. Terutama kepada Bapak Hendro yang telah memberi ilmu pada saya. Saya sebagai petani hewan atau petani ternak, ya. Bahwa keberhasilan ternak ini, ya. Betul-betul ya. Obat ternak ini memang betul-betul untuk daging sapi ini meningkat. Terus terang saya minta kepada masih belum beternak ya. Saya minta kepada bapak-bapak sekalian petani di Desa Demung ini supaya memakai veternak. Karena veternak ini sudah nyata dan kenyataan bahwa hasilnya lebih meningkat daripada sapi-sapi yang tidak memakai veternak. Oke. Terima kasih ya. Pak Arief atas ya. Bincang-bincangnya dan semoga tetap berhasil. Amin, amin. Juga meningkat. Amin, amin. Demikian pemirsa NASA, bincang-bincang kita dengan Bapak Arief yang telah menggunakan dan merasakan sendiri bagaimana kehebatan produk veternak pada budidaya ayak sapi potong. Dan di sini juga kita didampingi oleh leader dari Jember, Bapak Hendro Prasetyo. Bapak Hendro Prasetyo yang dengan setia mendampingi, membina para mitra-mitra di sini saat ini di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Dari Kabupaten Situbondo, reporter Hakim, kameramen Reza, dan kawan-kawan leader dari Jember dan mitra jaringan di Kabupaten Situbondo melaporkan untuk Anda semua. Salam NASA!